Sebelum lengser dari jabatannya pada 20 Oktober mendatang, Presiden Jokowi diagendakan akan meresmikan Istana Negara di IKN pada hari ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada jurnalis Transmedia David Purba. Selamat siang, David. David, selamat siang Tiffany. Bagaimana perkembangan acara atau agenda peresmian Istana Negara di IKN yang akan dihadiri oleh Presiden Jokowi hari ini? Ya baik Tiffany, hari ini Presiden Joko Widodo dijadwalkan kembali berkantor di Ibu Kota Nusantara. Dalam agendanya hari ini, Presiden akan meresmikan sejumlah pembangunan seperti dua rumah sakit di Ibu Kota Nusantara dan juga Istana Garuda dan juga Istana Negara. Baik, selain Presiden, informasi yang Anda dapat, apakah Presiden, Wakil Presiden terpilih? Pertama bahwa sampai dengan tahap pertama di tahun 2024, pembangunan Ibu Kota Nusantara sudah sampai pada tahap 90%. Okay. Termasuk juga pembangunan pada Iya, silakan David, silakan lanjutkan. Baik, ya, termasuk juga pada peresmian Istana Garuda dan juga Istana Negara yang akan diresmikan hari ini. Itu juga telah digunakan oleh Presiden Joko Widodo dengan beberapa kegiatan sebelumnya berkaitan dengan pertemuan dengan sejumlah pejabat dan juga rapat kabinet terakhir yang dilakukan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Demikian Tiffany. Oke, baik. Terima kasih David atas laporan Anda. Selamat siang, selamat kembali bertugas.